Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan memindahkan koloni lebah yang bersarang di dalam ember. Lebahnya ini akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Kotak yang telah kita persiapkan. Embernya susah dibuka. Sangat sulit dibuka. Kita bongkar menggunakan pisau embernya. Ini ember lem, sahabat semua, yang digunakan untuk memungut getah karet. Sekarang kita mencari keberadaan ratu lebah. Di manakah ratunya ini berada? Embernya ini tadi saya iris menggunakan parang. Oke, kita cari keberadaan ratu lebah. Kita mencari keberadaan ratu lebah. Tadi di ember saya obrak-abrik, namun saya belum juga mendapatkan keberadaan ratu lebahnya. Lebahnya ini mungkin baru sekitar 1 minggu bersarang di dalam ember. Sahabat semua, ratunya telah saya dapatkan dan saya potong sayapnya supaya dia tidak terbang meninggalkan sarang baru ini. Itu adalah ratu lebah jenis Apis serana. Ini ratunya, sayapnya sudah saya pangkas agar dia tidak terbang. Jadi ratunya ini saya dapatkan berada atau bersembunyi di dalam sarang. Oke sahabat semua, ini ratunya sudah saya taruh di dalam kotak budidaya. Jadi proses pemindahan koloni lebah dari ember berhasil. Kita menggunakan satu sarang. Sarang lama yang semula bersarang di ember, saya ambil satu, saya letakkan di dalam frame budidaya. Tutup. Ini koloni lebahnya masih bingung mencari keberadaan sarang. Adapun sarang barunya saya taruh di sampingnya. Koloni lebahnya sudah mulai mengetahui keberadaan sang ratu dan mulai masuk ke dalam kotak budidaya yang telah kita persiapkan. Koloninya berduyun-duyun masuk ke dalam kotak. Terima kasih sahabat semua yang sudah subscribe akun Ahmad Jen. Semoga dengan dukungan kalian semua channelnya akan semakin berkembang. Terima kasih. Salam sukses buat para peternak madu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.